rancangan anugerah paling popular. Nampak tak kamar yang begitu buruk pada malam ni? Okey bang, itu je. DIY. Apa maksud DIY tu? Do it yourself. Oh, lama. Dengar tu, walaupun nama boy dari Malaysia tapi dia speaking London. Pasal you very nice today, very pretty. Oh my darling, I love you. Ali. Okey abang Ali, apakah perasaan abang Ali pada malam ni? Sangat excited dan sangat teruja pasal lagi pun ini yang paling glory lah pada malam ni. Memang happy lah sebab hari penghargaan pekerja kan. So memang happy lah. Semua orang ada kat sini. Biasa kita terpecah kepada tiga. Hari ini semua orang ada kat sini, memang happy lah. Yang lain. Jadi kita akan saksikan. Saya rasa Cik Amida pada malam ni mesti dapat award anugerah yang cukup popular. Okey, sekarang inilah orang yang paling penting pada malam ni kita nak akan bertanyakan. Mr. Chang. Malam ni Mr. Chang, I rasa ini majlis macam anugerah dekat Hong Kong. Ya ke? Saya ingat ni anugerah berita harian. Wah, ya ke? Jadi Mr. Chang, apakah perasaan Mr. Chang pada malam ni? Gembira hari ni. Tengok semua rakan-rakan sini berpakaian dengan sangat smart. Jadi tak sangka kan Mr. Chang, selama ni apa yang kita tengok diorang kat tempat kerja, sekali datang, wah banyak glamour. Lain daripada yang lain. Jadi Mr. Chang, you rasa siapa yang paling glamour award pada malam ni dapat? Ramai sangat, tak boleh pilih. Tak boleh pilih, pening sangat. Okey, jadi kita akan sama-sama saksikan siapakah yang akan pemenang menjuarai award pada malam ni. Ya Allah, begitu terperanjat saya bila dah saksikan pada malam ni. Dah betul-betul macam anugerah. Semua pakai baju Vogue-Vogue. Jom kita tengok. Hai, ya Allah, bagaimana yang besarnya bunga dia. Siapa nama? Aifa. Perasaan gembira dan juga sedih juga sebenarnya. Sebab this is the last event for Holcim Malaysia. So after this, no more Holcim. We have become Lapas Holcim. So I'm the person who in charge on branding. Baju ni sponsor ke beli ke? Macam mana tu? Mestilah sponsor, okay? Wow, kelas. Siapa yang sponsor tu? Cerita sikit. Oh, itu rahsia. Pada saya tengok airline semua cantik tapi manisnya ada pada Kak Mala. Lain daripada lain. The dinner, this one is very special for us lah. Semua stylish star gitu. Hopefully saya boleh dapat lah. Rasa macam seronok gitu. Yeah. Sangat gembira. Dan nervous juga. Kita jumpa sebentar lagi.